Aloha, Assalamualaikum. Sifu Squad, harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang nak cerita berkenaan dengan video Hari Raya Monster yang bakal tiba tak lama lagi, iaitu Kembali Aidilfitri. Okay, ada beberapa perkara yang kita tahu tentang video ni, jadi Abang nak ceritakan korang benda yang kita tahu. Dan kemudian ada beberapa teori dari Abang, so Abang nak ceritakan korang teori Abang. Tapi sebelum Abang buat semua tu, Abang nak pesan kepada yang baru je jumpa channel ni ataupun yang dah jumpa lama tapi belum subscribe lagi, tekan butang subscribe. Okay, sebab Abang Din nak cuba cecah ke 5,000 subscribers sebelum Hari Raya Aidilfitri. Jadi kalau korang boleh subscribe tu memang sangat-sangat membantu Abang Din betul-betul hargai jasa korang. Alright, tak nak buang masa lagi, jom kita start dengan perkara yang kita dah tahu, yang Abang rasa dah jadi fakta dah untuk video Kembali Aidilfitri. Pada 14 Mac 2022, Encik Nizam ada upload gambar ni. Okay, Monster lah ada upload gambar ni dekat social media. Okay, dua-dua gambar ni lah. Okay, mula-mula diorang upload satu-satu, lepas tu Encik Nizam masukkan sekali dua ni. Okay, kalau korang tengok kat belakang tu, dia ada tulis Super Bobo Boy. So, Super Bobo Boy ni sebenarnya adalah satu projek baru Monster yang kita tak tahu pasal apa. Tapi buat masa ni, dari segi rupa, ialah Bobo Boy punya glow up lah. Di mana Bobo Boy pakai pakaian yang lebih trendy, yang lebih cantik lah, yang daripada pakaian biasa. Dan Cik Nizam masa first time upload tu, Cik Nizam cakap, ni baju raya Bobo Boy. Okay, tu cuma gurau-gurau dia. Tapi dekat tweet ni sendiri, korang boleh tengok, Cik Nizam tweet, Cik Nizam cakap, Bobo Boy and Friends streetwear concept for raya by Liana and Arya, hashtag Bobo Boy kembali Aidilfitri, hashtag Super Bobo Boy. Okay, Super Bobo Boy tu sendiri Abang tak tahu apa. Adakah Super Bobo Boy ni Bobo Boy BIG punya nama yang baru, ataupun bendanya berbeza sama sekali, Abang tak pasti. Mungkin kita boleh buat, Abang akan boleh buat video satu lagi bincang pasal Super Bobo Boy sahaja. Tapi buat masa ni, benda yang korang tengok dekat skrin ni akan datang dalam video Kembali Aidilfitri. Okay, video Kembali Aidilfitri, Bobo Boy akan pakai pakaian ni. Sebenarnya hari ni Cik Nizam memang basically dah confirmkan benda tu, sebab dekat sini Cik Nizam masukkan gambar ni. Kalau korang tengok gambar ni, korang akan macam, Abang Din, kenapa blur? Abang Din punya internet rosak ke? No. Ni memang Cik Nizam masuk gambar blur macam ni, sebab Cik Nizam tak nak bagi tunjuk gambar sebenar. Tapi Abang rasa ini adalah render 3D untuk Bobo Boy yang berpakaian ni. Okay, Bobo Boy tengah-tengah ni, dia punya pakaian ni, ni dalam versi 3D. Okay, Abang rasa lah. Okay, dari segi rupa memang betul lah, sebab okay, kalau korang tengok dia punya bini warna oren, kat sini pun macam pakai bini warna oren, pakai topi ni. Lepas tu pakaian Bobo macam hitam-hitam, Bobo macam pegang bag, pakai vest, jacket vest, puffy vest ni hitam. Okay, macam nampak sikit seluar dia warna oren. So, ini pun seluar warna oren. Abang rasa ini adalah Bobo Boy yang pakai ni lah. So at least kita boleh confirm yang mungkin kita akan jumpa apa, Ying, Yaya, Fan dengan Gopal pakai pakaian yang lebih kurang sama dalam video ni nanti. Dan maksudnya Super Bobo Boy ni akan direalisasikan dalam 3D dalam video ni nanti. Still Abang tak tahu apa Super Bobo Boy ni, tapi itulah, pakaian ni memang ada. Okay, mungkin satu yang nanti Monster akan keluar, akan cakap, okay, Super Bobo Boy ni ada projek nak cantikkan Bobo Boy berpakaian ke apakah, kita pun tak tahu. Okay, so buat masa ni, tapi buat masa ni Abang rasa inilah konfirmasi yang kita nakkan berkenaan dengan Kembali Aidilfitri. Kalau korang perasan, tajuk dia adalah Kembali Aidilfitri kan. So korang tengok gambar ni yang Bobo Boy sendiri tweet pada 12 April baru-baru ni. Bobo Boy punya tweet adalah, Kembali Aidilfitri, hashtag Kembali Aidilfitri, balik kampung ke tahun ni, Bobo Boy dan Mika Mato. Lepas tu ini adalah gambar yang kita dapat. Alright, so balik kampung ke, kalau korang tak tahu, kampung Bobo Boy tu sebenarnya Pulau Rintis je kan, sebab rumah Tok Abang kan kat Pulau Rintis. Tapi rumah asal Bobo Boy adalah pulau, di Kota Hilir. Okay, korang tengok Bobo Boy Beyond tak tahun lepas, ada extended episode tu kan. So extended episode tu kita nampak yang Amato hantar Bobo Boy naik kereta api dari Kota Hilir. So mungkin Kembali Aidilfitri adalah Bobo Boy kembali ke ke Kota Hilir lah. So Abang rasa benda ni macam kita dah boleh kata 90% confirm yang kita akan nampak Bobo Boy. So kurang-kurangnya Bobo Boy akan pulang semula ke kampung. Ada tak kemungkinan yang Amato akan pulang
ke kampung juga. Maksudnya Amar Tok akan pulang ke bumi. Kemungkinan tu memang ada. Tapi kejap lagi kita bincang dekat bahagian teori. Ada satu teori daripada Fanny Monster di Twitter. Diorang cakap mungkin ini adalah dia punya video macam memory activity sikit-sikit, di mana kita akan tengok Boboiboy, current Boboiboy, Boboiboy sekarang yang akan pulang ke Kota Hilir, dan kemudian kita akan tengok Amar Tok bersama keluarga lah, Amar Tok, Umi dan Tok Abah akan pulang ke kampung Tok Abah, iaitu Pulau Rintis. Okay, sebab apa memang selalu ada teori yang Tok Abah ni kampung dia adalah Pulau Rintis. Dia pindah ke Kota Hilir, so duduk bersama Umi dengan Amar Tok kat situ. Bila Umi meninggal, Amar Tok pun dah start kerja dekat angkasa lepas, so dia pun baliklah kampung dia dekat Pulau Rintis. So mungkin macam tu cerita dia kan. So diorang cakap mungkin ada parallel lah, ada parallel di mana Boboiboy akan pulang ke rumah saja, dan Amar Tok masa kecil, Amar Tok ni, Amar Tok kita tengok kat skrin ni, Amar Tok ni akan pulang ke kampung bapak dia di Pulau Rintis. So basically tema balik kampung tu, yang oh balik kampung tu, lagu tu mungkin akan dimainkan lah. Apa tak rasa lah, mungkin sebab masalah copyright, tapi mana tahu Monster dapat dia punya tu kan. Buat masa ni itu sahaja yang abang tahu berkenaan kembali Aidilfitri. Mungkin ada benda yang tertinggal. Kalau ada apa-apa yang penting, abang akan komen dekat bawah. So pastikan korang tengok ruang komen, abang akan pin. Dan juga itulah, abang tak tahu lah, itu je kita tahu. Sebab seriously bila keluar memang tak tahu. Okay, tarikh keluar tu memang tak boleh tak tahu, tapi agak-agaknya mungkin seminggu sebelum hari raya lah. So just ready lah, sebab kita pun dah masuk pertengahan Ramadan. So kalau fikir balik kan, mungkin dalam kurang dari, mungkin dalam 10 hari daripada video ni abang upload, mungkin akan ada, mungkin dah ada dah iklan tu. So just wait lah. Okay, kalau perasan pun sekarang Monster dah banyak start promote tentang video, dah banyak keluarkan macam kembali aktiviti, kembali aktiviti. Contoh macam tadi Cik Nizam masukkan gambar yang blur-blur ni kan. Tu macam salah satu cara untuk Monster promote lah video ni, nak bagi semua orang tengok. Sebab abang rasa video ni penting. Okay, sekarang kita masuk ke bahagian teori. Adalah beberapa teori yang abang nak bincangkan. Okay, adakah video ni canon atau non-canon? Apa ada teori? Dan kemudian nak bincang tentang perkara yang abang rasa mungkin akan berlaku. Tadi kita dah bincang sikit. Tapi itu teori orang. Ni abang akan bagi teori abang sendiri apa yang akan berlaku. Alright, sebelum kita cerita teori pertama abang, adakah video ini canon atau non-canon? First, abang terangkan sikit canon dan non-canon. So, abang bagi contohlah, kalau korang tengok anime Naruto, Naruto ni dia banyak anime, banyak episod dipanggil filler. Okay, so dia ada canon episode dengan filler episode. So filler tu dia non-canon. Dalam manga tak berlaku benda tu. Tu semua hanya animasi sahaja. Jadi yang penting semua dipanggil canon, yang dalam manga dipanggil canon, yang tak ada dalam manga, yang hanya dianimasikan, itu dipanggil filler. Okay, jadi adakah iklan ni canon yang masuk dalam cerita Penuh Boboiboy ataupun ia filler? Dari pandangan abang sendiri, teori abang, benda ni memang 100% canon. Kenapa? Sebab kalau korang tengok balik iklan Hari Raya tahun 2019, tadi korang tengok gambar, ada gambar, abang akan tunjuk sikit lah video apa kan. Dari iklan Raya tahun 2019, iklan ni canon kepada cerita Boboiboy. Sebab apa? Monster yang diorang lawan ni muncul balik dalam Boboiboy Movie 2 pada awal-awal. So, benda ni canon lah. Iklan ni cerita dalam iklan ni dibawa ke dalam movie 2. So movie 2 tu memang canon. So keseluruhannya 2019 tu canon. Jadi dia buatkan abang percaya yang iklan Hari Raya, iklan 2019, iklan 2021 dan iklan tahun ni 2022 akan jadi canon juga. Okay, tapi itu semua teori saja. Okay, harap, tapi rasanya memang canon lah. Okay, kenapa abang bincang pasal canon tak canon? Benda ni penting untuk teori abang nanti pada penghujung video. Okay, alright, jom kita bincang berkenaan macam abang punya fanfiction lah. Teori mungkin, benda yang mungkin akan berlaku pada pandangan abang dalam video ini. First kali macam abang cakap tadi tentang Boboiboy, Super Boboiboy. Okay, Super Boboiboy, pakaian tu mungkin kita akan nampak. Abang pernah cakap dekat live stream, abang cakap mungkin ada banyak pakaian berbeza-beza sebab Boboiboy akan mungkin ada pergi, ada babak Boboiboy shopping ke apa ke kan. So Boboiboy akan tukar-tukar baju, kawan-kawan dia tukar-tukar baju. So nampaklah yang Boboiboy akan pakai pakaian yang berbeza-beza. So abang rasa macam itulah. Seterusnya, adakah Boboiboy akan berjumpa dengan Amar Tok? Sebab Boboiboy kan, kayak macam tadi, Boboiboy nak balik kampung. So Boboiboy balik kampung suka-suka ke, ataupun sebab Amar Tok dekat kampung, okay, Boboiboy dapat jumpa ayah dia setelah beberapa tahun. Adakah itu ceritanya? Mungkin, tapi hati abang cakap tak. Okay, abang rasa
sisa perjumpaan antara Bobo Boy dan Amato ni, mungkin Monster hanya akan Monster reserve di movie. So movie 3 nanti kita akan tengok perjumpaan Amato dan Bobo Boy setelah beberapa tahun tak jumpa. Abang rasa macam tu, tapi abang tak tolak kemungkinan yang benda ni akan berlaku dalam video ni. Sebab dengan cara Monster promote video ni, nampaknya video ni orang boleh kata dia big deal lah. Okay, daripada bulan Mac Monster dah promote, Monster dah sebut nama kembali Aidilfitri. Lepas tu banyak tweet lah sekarang pasal kembali Aidilfitri, dan hari ni abang rasa macam kick off lah untuk permulaan untuk banyak lagi promote video-video ni, sebab Cik Izam dah masukkan gambar tu. Lepas tu abang tengok ada beberapa more staff yang macam cakap pasal gambar Cik Izam masuk gambar blur tu tadi tu kan. So macam nak bagi kita semua excited, dah mula lah abang rasa diorang punya program untuk bagi kita excited tu dah mula. So mungkin video ni besar, impact dia video ni besar. So mungkin kita akan jumpa, nampak scene di mana Bobo Boy berjumpa dengan Amato dalam video ni setelah sekian lama tak jumpa. Tapi macam abang cakap, abang tak rasa macam tu lah. Okay, dan abang sukalah dengan idea yang tadi abang cakap, abang jumpa dekat Twitter tu, di mana dia akan ada cerita masa sekarang dan masa lepas, benda yang sama, maksudnya parallel di antara Bobo Boy dan Amato bila mereka pulang ke kampung masa mereka kecil-kecil lah. Bobo Boy sekarang, Amato masa zaman dia kecil. Abang suka macam tu. Okey, ini adalah teori yang terakhir. Abang nak pesan sebelum abang start cerita pasal teori ni, abang nak pesan spoiler alert kepada semua orang yang belum baca Bobo Boy Galaxy musim 2. Abang tak nak sebut episod berapa ke apa, episod berapa ke apa. Yang penting korang kena baca keseluruhan Galaxy musim 2. Sebab abang kan spoilkan keseluruhan Galaxy musim 2, lebih-lebih lagi isu-isu yang baru-baru ni. Okay, so yeah, kita nak cerita berkenaan Tok Abah. Dalam Bobo Galaxy musim 2, isu 15, muka surat 11, ada dua panel yang menunjukkan Tok Abah sakit. So adakah panel ini akan memainkan peranan dalam video yang kita akan dapat ni? Adakah kita akan dapat macam further lah advancement dalam plot Tok Abah sakit ni? Alright, jom kita macam cerita sikit lah. First kali, Tok Abah sakit ni adalah hal yang besar. Okay, dia bukan perkara kecil, sebab Tok Abah ni karakter yang penting lah dalam hidup Bobo Boy. Dia adalah salah seorang karakter yang muncul pada episod 1. Ingat Tok Abah muncul pada episod 1. Okay, episod 1 ada Bobo Boy, Tok Abah, Ochoboy, Pro, Adudu, Ying, Yaya dan Gopal. Itu episod 1 punya karakter. Okay, even Fang pun keluar pada penghujung isu musim 1. Jadi Tok Abah ni kira karakter yang antara paling first kali kita jumpa dalam siri Bobo Boy. Dan sekarang dia sakit. Okay, kalau apa-apa terjadi pada Tok Abah, benda ni akan merubah foundation lah pada abang. Maksudnya salah satu daripada tiang dunia Bobo Boy terhancur lah. Okay, so akan hilang balance. So kita akan kena ambil masa untuk adapt. So benda ni besar. Jadi bila abang tengok isu 15 tu, korang pun boleh tengok abang punya reaksi first time baca isu 15. Korang tengok betapa abang rasa benda ni besar. Abang terus macam tak boleh percaya yang Monster tunjuk benda tu dekat abang. So abang rasa dalam video ni kita akan dapat sedikit advancement, kita akan dapat update tentang keadaan Tok Abah. Abang tak tahu pun Tok Abah akan ada ke tidak dalam iklan ni, tapi abang rasa memang akan ada. Dan mungkin di background, okay, mungkin kita takkan fokus sangat, tapi kalau tengok kali kedua, kali ketiga, mungkin kita perasan, mungkin di background kita akan nampak Tok Abah semakin uzur. Jujurnya abang berharap kalau Monster nak tunjuk Tok Abah sakit, tunjuk Tok Abah masuk hospital pun, abang rasa lagi bagus lah, bagi semua orang betul-betul nampak yes, Tok Abah sakit. Tapi abang rasa Monster belum ready untuk sampai ke part tu. So mungkin kita akan dapat tengok hint-hint dalam video ni berkenaan dengan Tok Abah. Abang nak cerita sikit lah dengan korang semua apa yang abang perasan dekat social media. Okay, so iklan kembali Aidilfitri ni memang macam sekarang, macam abang cakap tadi, kembali Aidilfitri ni macam dah semakin banyak promotion kan. Okay, Monster dah nak push benda ni. Tapi pada masa yang sama, ada satu benda yang Monster push secara soft yang kita tak terlalu fokuskan, iaitu pasal Tok Abah. Okay, beberapa hari lepas Cik Anas ada tukar profile picture Cik Anas kepada Tok Abah. Setelah ditegur oleh salah seorang Sifu Squad, abang rasa dia Fanny Monster juga, Dahar Elvira. Abang rasa sebab awak tegur dia, awak tegur Cik Anas, dan instantly Cik Anas tukar kepada gambar yang
oops, kepada gambar yang baru. Cik Anas, tak tahu benda ni betul ke tidak, Cik Anas. Saya cuma berteori, Cik Anas. Jangan marah, Cik Anas. Saya cuma cakap je. Nampak benda tu. Okay, Cik Anas daripada yang lama tukar kepada Tok Abah. Kemudian Tok Abah kepada tukar yang baru ni. Selepas dah Elvira tegur, abang perasan awak tergurik. Maksud, kenapa Cik Anas buat benda tu kan? Benda tu yang buat abang rasa sus lah. Okay, macam, ish. Kenapa Cik Anas nak jadi Tok Abah ni? Okay. Lepas tu banyaklah okay, interaction di antara Cik Anas dengan akaun official Boba Boy kan. Di Twitter, Cik Anas gelar diri Cik Anas sebagai Tok Abah. Kan? Cucu Atuk. Okay. Abang rasa ini salah satu cara untuk just bagi kita semua nampak, wah, Tok Abah sayang cucu dia, you know? And then, you know, snap, abang boleh jadi sakit. Snap, Tok Abah sakit. And then, you know, benda orang tua kalau sakit. I'm not ready. Pada iklan 2019, kita nampak Tok Abah nangis sebab Bobo Boy tak dapat balik beraya. Sedih. Pada iklan 2021, kita nampak Tok Abah nangis lagi sebab dia rindu pada arwah isteri dia. Kita tengok gambar nangis. Abang banyak buat video, siap viral dekat TikTok video abang pasal Tok Abah nangis. And then korang expect 2021 kita relax je ke dengan Tok Abah? I don't think so. I do not think so. Something will happen with Tok Abah. Itulah teori abang. Dan ia ada kena mengena dengan Galaxy S15. Dan ia ada kena mengena dengan keseluruhan universe Bobo Boy. Okay? So, keseluruhan PSU. Dan abang risau. Abang memang risau dek. Risau. Okay. Video ni dah terlalu-lalu panjang. Abang nak berhenti dekat sini. Ini semua cuma teori. Abang ingatkan ini semua cuma teori. Mungkin apa sahaja yang abang cakap dalam video ni, satu benda pun tak betul. Even yang fakta pun salah. Jadi, jangan marah abang Abang harap korang faham sebab abang buat research abang. Tapi, you know, kadang-kadang monster tukar. Okay, monster cakap benda lain tapi dia buat benda lain sebab nak bagi surprise kat kita kan. So, mungkin macam tu. So, abang tak janji apa-apa abang cakap dalam video ni. Tapi, you know, yang bahagian isu 15, Tok Abah batuk, Tok Abah sakit, itu betul. So, fikirlah part tu kot yang penting. Okay. Alright, itu sahaja untuk video ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton sampai tahap ni. Kalau korang tonton sampai tahap ni, korang memang legendary bro. Legendary. Alright, ingat abang ada buat giveaway untuk Boba Galaxy Musim 2 isu 17. Videonya abang akan letak dekat ruangan deskripsi. So korang tengok video tu dan kemudian boleh sertai giveaway. Alright, terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members. Jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.